Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini teman-teman aku membuat bolu dari jagung manis. Untuk bahan-bahannya, jadi aku ada gunakan jagung manis 1 butir, kemudian di sini telurnya 1 butir, santan kelapa ini sebanyak 100 ml, SP aku gunakan 1 sendok teh, kemudian garam 1 jumput aja, dan di sini aku gunakan tepung terigu sebanyak 125 gram, kemudian di sini ada gula pasir 1 ons, dan di sini ada vanili kita gunakan 1 sendok teh, baking powder kita gunakan 1 sendok teh, dan di sini ada pewarna makanan warna kuning ya, kita pakai nanti secukupnya. Oke, yang pertama kita akan potong-potong jagungnya dulu ya teman-teman. Setelah dipotong kita akan blender halus. Nah, setelah udah kita potong-potong, ini akan kita blender ya teman-teman. Kita blender sampai halus. Kita blender sekalian sama santannya. Ini kita blender sampai halus ya teman-teman. Nah, ini udah kita haluskan ya teman-teman. Jagungnya kita saring aja supaya nggak bergerindil. SP misalnya, kemudian gula pasir ya teman-teman, garam, ini vanili kita pakai 1/2 sendok teh. Aku sampai sini. Akan kita mixer ya teman-teman sampai semuanya larut. Setelah udah tercampur rata, ini akan kita masukkan tepung terigunya ya. Ini akan kita mixer sampai rata. Seperti ini dia bentuknya, seperti belimbing ya. Ini akan kita olesi minyak supaya nggak lengket. Setelah udah dibelesin, baru akan kita tuang adonannya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti dia bakalan mengembang sendiri, dia akan naik. Nah, ini sudah selesai kita ditaruh di cetakannya, sekarang akan kita kukus ya teman-teman. Nah, di sini kukusannya udah kita panaskan dan udah mendidih airnya. Sekarang kita kukus aja ya bolunya. Ini akan kita kukus selama 15 menit ya teman-teman. Thank you.
Nah, teman-teman, ini udah 15 menit. Sekarang kita buka aja kukusannya. Wah, dia mengembang ya, teman-teman. Ini akan kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini akan kita keluarkan ya, teman-teman, dari cetakannya. Wah, cakep banget ya. Cantik ya, teman-teman. Menul-menul banget. Nah, ini dia ya, teman-teman. Bulu jagungnya udah selesai. Wah, aromanya sedap banget ya, teman-teman. Ini nama lain dari bulu jagung itu bulu sakura. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau coba, silakan teman-teman coba di rumah. Caranya gampang banget. Makasih ya buat teman-teman semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like video ini, subscribe yang belum subscribe, dan share jika bermanfaat. Selamat mencoba ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.